Baiklah, sekarang di sini ada dua murid saya, ada Rizky dan ada Evan ya. Rizky akan mencoba menghitung dengan lambang bilangan ya, karena dia sudah berlatih berulang-ulang dengan bendanya. Sekarang kita coba dia menulis dengan melihat lambang bilangannya ya. Coba Rizky dicoba. Ini. Ratusan kurang ratusan, puluhan kurang puluhan. Iya, ya, perhatikan. Di sini boleh dikasih nol, ratusan dan puluhan. Ya. Kurang. Ya, coba soal berikutnya. Dikasih teman dulu, ini tidak ada ratusannya. Iya. Ratusan kurang ratusan, puluhan kurang puluhan, satuan kurang satuan. Ya. Coba yang berikutnya. Ratusan kurang ratusan, puluhan kurang puluhan, satuan kurang satuan. Soal berikutnya. Ratusan kurang ratusan, puluhan kurang puluhan, satuan kurang satuan. Ya. Soal berikutnya. Ya. Ratusan kurang ratusan, puluhan kurang puluhan, satuan kurang satuan. Ya. Nah, sebelah sini ya, bisa dilihat di sini Rizky berlatih dengan menulisnya ya. Latih anak berkali-kali dengan berbagai macam soal seperti ini ya, sampai dia betul-betul paham mengurangkan seperti ini ya. Sekarang setelah mereka berlatih berkali-kali, latih anak untuk mencoba pengurangan dengan luar kepala. Dilatih dengan luar kepala. Di sini ada Evan. Evan akan mencoba, karena dia sudah berlatih, akan mencoba. This is basing, sayang. Nah, dengan luar kepala. Coba. Berapa? 629 dikurang 4? 625. Hmm. Ya. Nomor 2. Yang keras ya, biar terdengar. 134. 134. Ya. Kemudian yang keras. 321. Nah, pandai bukan? Sudah berlatih berkali-kali ya. Dia bisa luar kepala. Ya. Kemudian ini 424. 424. Terakhir 242. 242. Jadi pasti kalian bisa kalau banyak berlatih.